bagi juga tuh. Tujuan aja kan kemarin nggak jadi All England kan All Australia kan bisa kan di sini juga bisa bikin acara turnamen cuman bedanya di sini di kampung. Kalau di All England kan kota. Termasuk untuk refreshing mana juga? Enggak, nomor satu enggak refreshing. Pelatihan biar enggak jenuh. Enggak jenuh. Oh, iya. Kalau di EBS itu terus kan jenuh. Hmm. Ada jenuhnya. Kan lama. Turnamen lagi habis lebaran kan lama. Puasa habis lebaran masih satu bulan lebih loh. Iya. Itu baru ada di Malaysia. Ya refreshing sembari latihan. Tapi intinya nomor satu latihan. Harapannya Pak, setelah mereka kesini bisa mengembalikan lagi mentalnya. Harapannya ke depan menghadapi turnamen. Harapannya seperti dulu waktu keseragian pertama. Hasilnya langsung al final Indonesia terbuka itu. Terus pertama. Iya yang waktu kesini. Anggap aja bawa hoki ini lapangan. Terus itu siapa? Sinyo, Kevin, Gideon itu 7 kali juara loh. Hasan 3 kali. Sanedra. Tapi mereka berdua selalu sering di final ya. Pajarian sekali juara. Kalau nggak salah Prancis ya, yang 500. Yang 750 kan. Mereka yang bilang. Iya. Bukan saya cuma nyampein aja. Ya udah kalau pengen kesini yuk. Cuman saya kan nggak minta, mereka yang minta, anak-anak yang minta. Ini formatnya latihan tetap kompetisi ya Pak? Turnamen. Seperti di pelatnas, latihan all out, ya turnamen. Ya biar ada semangat kita ada isi, itu biasa itu. Itu dari Pak Billy, Pak? Hah? Ya, dari teman-teman lah. Pak Billy, sebagai salah satu tokoh yang mencintai bulu tangkis dan masuk di kepengurusan, rasanya gimana mendengar kemarin tiba-tiba di bahasanya kan diisi paksa dari OMI? Ya udah terjadi, mau diapain? Kecewa. Nggak perlu dibahas, itu ya. Yang penting kedepannya aja, tunjukkan. Indonesia bisa.
18-16